Bila hati telah retak, hidup berteman si air mata. Bila laut tak berombak, segunung pucuk tak berguna. Bila hari telah senja, alamat malam menjelang tiba. Bila jiwa telah merana, segala yang indah kusut belakang. Anak-anak mak yang ikut mak lah. Jejak. Sebenarnya dia macam Melissa. Melissa Sayla. Saya tak pernah suruh dia berlakon. Tapi dia boleh ikut jejak saya. Saya merasa bangga lah. At least saya ada waris. Dan Rosita juga. Sasha, dia pernah berlakon juga dari kecil. Aslinda. Siti Aslinda. Saya bangga lah. Saya, at least saya ada waris. Kalau saya tak ada, nanti ada waris saya. Pelapis saya. Saya memang bersyukur, alhamdulillah, anak-anak saya ikut. Walaupun saya tak pernah bagi encouragement. Saya tak pernah ajar pun dia berlakon. Tak pernah. Macam mana nak berlakon, saya tak pernah tunjuk. Dia ikut saya, dia boleh berlakon. Macam Rosie pun macam tu. Tapi dia memang more to singing. Dia. Jadi dalam banyak-banyak anak mami tu, berapa orang yang lebih pada seni? Tiga orang sahaja. Nyanyian, tiga orang saja. Kira Melissa, Rosita dan Sasha. Tapi Sasha aku tak banyak lah. Dia banyak dalam Pegawati, modeling. Kira Rosie dengan Melissa boleh berlakon, menyanyi dua. Okey. Liz boleh nyanyi tapi dia tak minat. Dia ada album, 4 album. Tapi dia tak berapa minat. Okey, dalam semua lakonan mami tu kan, mesti ada mami kena nyanyi ke ataupun lagu-lagu. Antara lagu-lagu yang mami boleh nyanyi tu. Contohnya. Itulah lagu Darah Muda, filem Darah Muda, saya terpaksa menyanyi sendiri. Boleh tak nyanyi? Sebab kebetulan terpaksa nyanyi lagu. Itulah filem Darah Muda. Lagunya pun nama Darah Muda. Kebetulan sebab Saloma, saya selalu menggunakan suara Saloma. Tapi kebetulan Sarimah pun ada dalam filem tu, dia gunakan suara Saloma. Jadi Piramli bilang tak boleh. Tak boleh dua-dua pakai suara Saloma. You kena nyanyi sendiri. Terkejut saya, menggeletar saya. Saya tak pernah nyanyi kan. Saya memang tak minat, tak belajar nyanyi. Dia bilang, nyanyi. Tak boleh, kena nyanyi. Jadi saya terpaksa nyanyi lah lagu tu. Macam mana bunyi lagu dia? Macam ni lagu dia. Hatiku rindu kepadamu, tertawan saja mula bertemu. Aku sangka kan bahagia. Sampai situ aja lah. Yang lain tu nak tengok, kena tengoklah filem Darah Muda. Cari titik Darah Muda Okey, tadi mami cakap pasal yang apa tu, kelab malam tu yang mami buka tu. Mami cakap pasal lagu Ayam Jantan. Ada lagu yang special kat situ. Lagu special. Ayam Jantan. Saya nyanyi lagu Ayam Jantan. Dia orang nama kelab tu Pelipo. Night club Pelipo Joget House. Tapi dia orang bilang apa? Mari kita pergi kelab Ayam Jantan, tan dia kata. Okey. Jadi lagu tu memang saya nyanyikanlah untuk satu malam saya kena nyanyi sampai 2-3 kali. Permintaan. Orang-orang nyanyi lagu, kita nak minta lagu Ayam Jantan. Kata pasal lah. Saya nyanyi.
Pernahkah anda lihat seekor ayam jantan sedang bermain cinta dengan ayam betina? Pernahkah anda lihat mulanya bersama sambil mencari makan? Lalu matanya main lirik-lirikan. Akhirnya oh si jantan lebih dulu menyapa. Oh betina, oh tersenyum dengan hati gembira. Oh dengan hati gembira. Namun nasibnya malang bagi si ayam jantan, sedang bermain cinta lalu ditangkap orang. Menangislah betina, oh menangis betina. Selalu lagu itu. Ya, itu yang jadi dipanggil klub ayam jantan. Pakai teret. Okey. Yang dalam cerita masa-masa tapi dalam ya? Film tu saya tak nyanyi. Ayah? Saya kena menari. Saya jadi saya kena jadi perempuan kabaret yang menari, tapi lagu itulah. Lagu tu dinyanyikan oleh heroin. Sharifah Adem. Sebenarnya watak yang diberi pada Mami tu. Mula-mula watak itu. Saya sepatutnya saya dah sign kontrak dengan Malika Film. Piramli panggil saya datang ke KL, saya pun terbang datang ke KL. Saya sign kontrak untuk melihat filem Masa-Masa Manis sebagai heroin Masa-Masa Manis. Tetapi masa dalam nak proses nak syuting tu, datanglah hamba Allah ni, Sharifah Hanim ni, dia nak sangat berlakon di samping Piramli. Kebetulan suami dia kawan Piramli baik. Jadi dia minta Piramli nak kasih dia part lain. Dia tak nak, dia nak jadi heroin, nak sama Piramli. Jadi Piramli tu jangan tak ada filem lain. Jadi dia telefon saya. Dia kata, "Yam, sorry lah Yam. I bayar sama juga. Soap Brothers akan bayar you sama juga. Tetapi you tukar ya, you jadi karakter yang lain. Rosnah perempuan kabri. Tak apalah, saya kena tak kisah. Tapi satulah you kena ajar dia menari. Ini perempuan tak tahu menari dia. Dia tak tahu menari, dia macam kayu lah," dia kata. "You datanglah." Saya pun naiklah KL, ajak ayah jalan Sharifah Hanim ni menari. Itu lagu tu lah, lagu. Lagu apa tu? Apa guna berjanji kalau tak ditepati, kelak meracun hati, Tuhan sendiri menggigit jari. Lagu ni lah. Saya kena ajak. Sebab dalam filem tu kan dia bohongan, Piramli dia jadi guru masak kan. So sebelum kita akhiri ya Mami, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih sebab Mami sudi ditemu Rama. Walaupun kita tak atukan dengan sempurna kali ini, berkata sepatah dua kata untuk peminat yang masih menyokong Mami daripada dulu sampai sekarang. Apa Mami nak sampaikan pada saya mereka? Cuma nak selamatlah berjumpa. Macam mana ke kita berjumpa ni? Dengan peminat-peminat saya yang masih setia. Saya tahu saya ada banyak peminat yang masih setia dengan saya. Saya banyak terima kasih atas sokongan anda semua. Kalau anda tak sokong saya tak akan berada sampai sekarang. Setelahnya 62 tahun saya berkecimpung jadi anak seni. Saya amat bersyukur dan terima kasih telah diiktirafkan. Walaupun saya tak dapat datuk pun, tapi nampaknya saya pergi mana-mana, saya dah pergi masih ke universiti, saya banyaklah pergi tempat-tempat aswara, saya beri ceramah saya. Mereka iktiraf saya, mereka hormat saya. Jadi saya memang bersyukurlah, walaupun kata orang anak-anak seni ni tak berapa disanjung, tapi rasa saya tidak. Salah itu. Memang disanjung oleh masyarakat. Terima kasih banyak dan saya bersyukur kepada Allah SWT kerana kesihatan saya dan panjang umur saya, dan dengan anak-anak saya yang menyayangi saya. Saya memang berterima kasih yang amat terhingga. Okey, Mami, ada filem yang terbaru tak lakonan Mami? Ada. Okey, filem. Saya ada sekarang 3 filem. Pertama, filem yang nak ditayangkan adalah Momok Jangan Panggil Aku, tapi saya tak jadi momok, tak jadi hantu. Dan saya ada cerita Cinta Ekstra.
Saya dengan Alok, Alung budak baru yang jadi Raja Lawak. Dan lagi satu, tapi dalam filem tu saya jadi Mariani juga. Saya tak jadi siapa-siapa. Dan lagi satu filem yang akan ditayangkan hari raya ini ialah filem Dari Kerana Mata, keluaran Malisa Saila punya production. Jadi, Mami bolehlah. Anak saya dan diarahkan oleh Malisa Saila. Dari Kerana Mata, saya berlakon dengan Awi ya. Dan satu lagi cameo tu dengan itulah dia tadi. Subhan. Cameo tu daripada ini cerita ni. Subhan. Cerita Cinta Ekstra. Mami Subhan Poker. Mami beritahu. Apa jangan? Jangan lupa ya datang ke untuk menonton. Untuk menonton pada hari raya ini Dari Kerana Mata. Itu tribute tu Allahyarham Al Azmi. Malaysia buat tribute. Okay. Lagu-lagu dia ada di sana. Dan turut berlakon Hashim Ayun. Bila hati telah retak, hidup berteman si air mata. Bila laut tak berombak, segunung pucuk tak berguna. Bila hari telah senja, alamat malam menjelang tiba. Bila jiwa telah merana, bila budi